Pemirsa News Update Berita 1 TV kembali menyapa Anda. Ratusan pelajar di sekolah GPIB Balikpapan, Kalimantan Timur terpaksa mengenakan masker selama kegiatan belajar mengajar. Para siswa mengeluhkan sesak nafas akibat kabut asap. Selain mengenakan masker, sebagian siswa juga dirawat di ruang UKS karena mengalami sesak nafas. Sementara siswa lainnya terpaksa dipulangkan lebih awal untuk mendapatkan perawatan medis. Kabut asap di lingkungan sekolah sangat pekat dengan jarak pandang terbatas. Selanjutnya, pihak sekolah akan meliburkan para siswa demi kesehatan mereka. Karena asap dari kebakaran atau tidak yang dirasakan sudah beberapa hari ini. Kemudian ya anak-anak ada sebagian sih yang sesak nafas, mau tidak mau kan mereka harus pakai masker untuk melindungi mereka punya pernapasan. Penggunaan masker sendiri sudah berapa lama Bu di sekolah ini sendiri Bu? Penggunaan masker kita baru-baru ini karena kan baru juga kabut asap ya. Baru merasakan baru kami pakai masker. Berapa hari kira-kira? Sudah 2-3 hari ini. Yang lebih parah ya 2 hari ke depan.